Ya, untuk satu lagu ini kita akan membawakan lagu perfect dari Ed Sheeran. I found a love for me, darling, just dive right here, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you all this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're more than mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the ground, favorite song. When you look into a man, you get so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight, baby. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look Ed Sheeran. Mati mic ya bang? Gak tahu, coba. Ketutup kumis tu. Jadi apa? Kembali lagi bersama di rumah ini, yeah. Kita bincang lagi sama Bang Andev, singkatan dari Andika Deni Putra. Deni Putra. Untung gak Deka Putra bang, Medan, Lok Sumawi, Banda, ya kan? Deka Putra L300. Oh, L300 ya. Ya, ini abang punya satu lagu lagi ya? Ya mungkin untuk penutup sesi saya mungkin ya. Oh penutup ya. Oh ya udahlah, nanti abang nyanyi di akhir acara aja udah. Jadi bang, referensi genre abang sebetulnya apa nih? Genre musik abang yang suka, paling suka abang apa? Sebenarnya kalau dibilang genre musik favorit, lebih ke slow rock sih. Slow rock? Yeah. Wih, Malaysia? Ya, Malaysia, Indonesia, lebih ke barat sebenarnya. Slow rock tuh kayak... Slow rock aja juga. Your Line keren-keren ini. Saya suka dengar lagu aja. Wah, yang mana tuh, bang? Ya, kayak... Saya juga lupa tuh nama bandnya apa tuh. Malaysia? Yeah. Coba Malaysia? Lagu Malaysia sedikit bang, coba kita tes dulu lagunya. Abang nyanyi terserah lagu apa, refnya aja boleh juga. Lagu Melayu ya? Melayu boleh bang, yang penting Malaysia. Slow rock. Telah ku coba meminta kasihku, biar menjadi ikatan abadi.
Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Oh, galak. Apa judulnya tuh? Memori Berkasih. Memori Berkasih. Memori Berkasih. Lagu lama tuh bang ya. Aku juga mau lah. Aku juga mau lah. Aku gak mau. Ya udahlah, gak usah. Ini suara bang ini kayaknya unik banget deh. Suara kayak siapa? Kalau di Aceh cuma satu loh model kayak ini. Unik. Kalau ada dua saya pindah bang ke Medan lagi. Gak mau lagi saya di Aceh ini bang. Kalau ada dia dua biji di sini. Mirip ribet siapa nih, bang? Ini pukul samping abang kayak ini. Iya nih. Ngejek abang. Ngejek abang. Serius, suaranya tuh unik banget loh. Saya suka dengar dengar suaranya saat dia bernyanyi gitu. Dipong. Kayak ada soul-nya gitu. Soul-nya. Ada, iya. Ada ciri khas tersendiri gitu. Ciri khas sama seperti abang juga. Iyalah. Dan sebetulnya bintang tamu itu lebih keren lagi bang kalau datang. Cuman mungkin abang nanti bisa kenal nantilah, pasti kenal lah sama dia. Ketika jumpa di jalan nanti kenal itu. Iya. Yeah. Dia sosok juga rocker bang. Wow. Bukan rocker lagi. Punk rock. Punk rock. Namanya aja udah Ipang dia dipanggil bang. Dia dipanggil Ipang karena suaranya. Ipang. Ipang yang versi Aceh ya? Pasangannya Onca Aceh. Onca. Onca Aceh ini. Ha. Tapi nengoknya dari paling atas musim tsunami kita, dia di bawah kita tengok. Waduh, luar biasa. Pukul samping, bukan pukul samping lagi, pukul depan ya. Iya, mungkin ada kendala tadi bang. Karena kan seharusnya bang dua orang bintang tamu nih. Jadi satu abang kendalanya dia. Agak capek sikit lah abang malam ini ya. Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi abang enggak nervous nih kan bang sendirian gitu. Oh enggak. Saya so, sudah terbiasa aku jumpa sama rakyat pada Aceh, udah masyarakat. Abang nervous nih, buktinya jahit tuh kakinya goyang terus. Ya, luar biasa. Ya dapat borongan jahitan aja goyang terus. Emang udah bawaan kayak gini? Udah bawaan gitu bang. Bahaya bang tuh bang kalau duduk di mana-mana bang goyang-goyang gitu. Jadi di SM? Apalagi nih, apa perlu kita tes lagi suara abang ini, apa gimana? Pemirsa di rumah gak telepon-telepon nih, kayaknya memang iya. Lagi jalan-jalan gak ada yang nonton selang TV kali ya. Aku pengen abang ini denger lagu barat satu bang. Barat? Iya bang. Sedikit aja bang. Kalau gak bisa barat, Jepang. Kalau gak bisa Jepang, Cina lah, Cina. Kebetulan lidah kita gak biasa nyanyi lagu gitu, tapi ya. Barat bisa, barat. Sering bawa juga sih. Yang coba yang barat bang, yang tahu apa bang. Terserah bang, rapnya aja boleh juga. Mm-hmm. Diiringin gak mas? Mohon maaf. Diiringin iya. Musik? Iya lagu apa? Bang? Dari... Apa? Dari Bon Jovi mungkin? Always. Always. Dari mana mainnya bang? Dari Aminor. Aminor. Ini bang kalau Aminor suara bukan suara abang ya? Suara bang B minor. Kayak kurang, kayak sampai gede naik ketinggian tuh. Sedikit aja bang. Romeo is bleeding. You can see his blood. It's nothing but some feeling, but it's all dark. Keep up. Raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. Zero voice been a fighter, but without you I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well I guess I'm not that good anymore, but baby that just me. Kalau denger dia nyanyi sebetulnya bang, kok dia kok ikut-ikutan jadinya?
aku ikut campur aja. Enggak, aku tengok abang itu udah mau gak sanggup, ya aku bantu lah. Oh, iya. Kalau ditarik sanggup tadi bang, cuman agak putus pita suara nanti. Sikit-sikit putus dia. Jadi pemirsa di rumah, abang ini memang betul-betul seorang talenta ya. Jadi dia betul-betul biasa, musisi bro. Yang berada di sekeliling kota Banda Aceh. Bisa saksikan dia di siang hari, bisa saksikan dia di sore hari, dan malam hari ya bang ya. Rutin tuh bang ya. Rutin. Ajak-ajak lah aku bang, sekali bang, mau juga lah. Iya aku juga mau lah. Kalau siap malu. Tapi jangan lah, nanti kalau siang-siang aku hitam pula kulit lah. Oh iya. Jangan. Kasian dong. Sebetulnya dia gak cocok jadi musisi nih bang, cocoknya kerja di salon karena takut hitam itu kan. Kenapa gak pindah ke salon kok? Kemarin aku sempat kerja di salon bang. Cuman itulah kan, bosnya di aduh asik malam nih kayaknya. Malam ini betul-betul puas nih ya. Jumpa bintang tamu yang betul-betul berkarakter nih. Sendiri tapi rame bang ya kan. Apa sendiri tapi rame? Sendiri ya sendiri. Enggak maksudnya gimana dengan sendiri beradaan sendiri itu dengan abang bernyanyi itu jadi ramai gitu. Oh, masa iya sih? Kayak di pasar. Abang jual sayur? Tapi kan mirip tukang panci nih. Pasar itu, pasar sekilas pasar ya. Buah Penayung. Pelanggaran. Jadi bang kira-kira lagu yang mau dibawa apa nanti nih bang? Untuk penutup acara kita ini bang? Ya mungkin ya lagu dari Cakrakan. Cakrakan? Apa judul? Wah bang ini... Kasih bayangan. Udah gak usah ditanya lagi kalau Cakrakan mah. Pasti itu pengalaman pribadi. Kayaknya pernah bang. Hah? Iya kan? Kok tahu sih? Iya kan? Tahu lah dari karena... tangan abang pegang kaki abangnya udah iya. Tahu. Pas dingin bilang Cakrakan gini kan? Dingin kan bang? Lumayan. Itulah bang bedanya kita di luar sama langsung live dalam itu bang. Beda dia. Beda. Luar kan kita langsung disapa sama angin gitu. Angin malam. Jadi pede terus bang ya? Ya alhamdulillah. Kalau di sini pede gak bang? Coba tengok kamera tuh bang. Kalau gak tahan lambaikan tangan bang. Ya, pemirsa di rumah. Sini sama Sam. Ini kayaknya nih malam ajaib nih, Bang. Satu orang pun gak ada yang telepon. Iya, biasanya. Berarti memang mungkin minggu depan kali ya. Iya. Kita tunggu minggu depan kali, Bang, pemirsa di rumah untuk telepon kita. Jadi gimana ini? Apa mau tanya-tanya lagi Sam atau gimana? Gak usah lah. Kita ini aja langsung. Ya udah, pemirsa. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang paling kecil yang bandel dong. Jangan lupa kita hadir lagi minggu depan. Pemirsa di rumah, awas nggak nelpon harus ada pulsa. Ini lagi banyak pulsa, cuman lagi nggak di rumah. Oh iya juga. Nontonlah lewat HP itu kan. HP apa tuh? Tommy. Akan dijelaskan bisa ditonton langsung di live streaming ya. Iya live streaming di Tommy. Jadi acehtv.com. Mantap. Entah iya atau enggak. Iya ada. Ya udah. Dan inilah dia akhir dari sesi pada malam ini. Itu oh iya. Itu. Tunggu, kita lupa bilang. Nah, kita berterima kasih pada Sinona Hijab yang masih mempertahankan apa namanya? Sponsor di sini. Yeah. Sinona Hijab and Collection, Jalan Sultan Iskandar Muda, Punge Jurong nomor 3A. Satu lagi saya juga berterima kasih sama ibu yang masih meminjamkan saya gitar di sini. Mungkin bulan depan kali Bu saya bisa beli gitar baru. Makasih banyak Ibu. Ya terima kasih juga pada tim-tim kreatif kita, tim-tim kreatif Like Susunya Aceh TV ini benar-benar usil. Mantap toh? Mantap. Ya, Bapak pemirsa. Kami undur diri. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama dengan orang yang sama, bintang tamu yang berbeda ya, jangan lupa. Dan lagu yang berbeda juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Andev. Ini dia. Dengan lagu closingnya. Andika Andeci. Bukan ya. Andika Dini Putra. Padamu
pemilik hati yang tak pernah kumiliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan sekenal rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Tahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila memang tak punya ikatan. Oh, aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Tahun lamanya jalani kisah cinta sendiri.